Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel aku Tuti 789. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana sih cara kita untuk mencari filter di Instagram. Karena semakin hari semakin update banget filter-filter di Instagram, dan tentunya aku juga suka banget karena fitur filter di Instagram itu hampir mirip dengan di TikTok. Kalau di TikTok itu kalau kita udah buat video kemudian di-download video kita, itu pasti ada tulisan TikTok. Nah, enaknya di Instagram ini tidak ada watermark atau tulisan Instagramnya atau nama TikTok, itu kan nggak ada. Jadi emang benar-benar video real dari filter itunya gitu. Makanya di sini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana sih cara kita untuk mencari filter di Instagram. Misalnya kalian mau yang mirip-mirip TikTok, kita cari gitu kan, namanya apa, langsung dicari kemudian ketemu dan kita buat videonya dengan filter itu. Itu caranya mudah banget loh guys. Buat kalian yang belum tahu, simak terus ya video dari aku. Oke guys, langsung saja kita buka aplikasi Instagram. Kemudian kalau sudah dibuka, kita klik yang paling atas plus. Kalau sudah, kita klik cerita, dan di sini nanti akan muncul seperti ini. Kita klik yang kamera. Nah, maka akan muncul beberapa fitur atau filternya. Tapi kalau mau mencari atau mau update yang terbaru, itu kita pencarian aja ya guys ya. Kita klik yang paling kanan. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, kita cari dulu ya filternya. Nah, misalnya di sini filter jedak jedug. Nah, langsung saja kita pilih, misalnya mau yang ini atau mau yang ini. Kita klik coba. Nah, kalau sudah diklik coba, di sini sudah ada ya. Kita klik yang di bawahnya. Nah, kita simpan dulu efeknya, guys. Disimpan. Kemudian kalau sudah disimpan, kita kembali. Atau mau yang ini? Kita simpan kembali. Oh, udah disimpan sama aku. Yang ini. Yang ini juga udah disimpan. Yang ini belum, kita simpan. Nah, kalau sudah kita buat saja deh videonya. Tuh. Maaf ya belum bisa merekam karena lagi rekam layar gini. Jadi kalian bisa langsung aja coba buat videonya ya kalau sudah di download atau disimpan. Bukan di download sih, lebih ke disimpan filternya gitu guys. Oke, kita kembali. Sudah deh, selesai. Nah guys ya, sekarang sudah ada, lihat di samping kiri sudah ada filter yang terbaru yang tadi aku download ya guys ya. Ini dia, karena sudah disimpan. Simple banget kan? Selamat mencoba ya. Nah guys, itu dia tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian, makin update terus dong di Instagram, karena sudah tahu kan bagaimana cara kita untuk mencari filter-filter terbaru dan juga terhits di sekarang-sekarang ini atau di hari-hari
yang akan datang itu kan biasanya langsung bermunculan yang lagi viral itu kan. Nah, buat kalian yang udah tahu gimana, udah paham kan semuanya? Sekarang buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, buat kalian yang belum like juga, jangan lupa like video aku ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dah.